Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke teman-teman, masih di Pulau Bali ya. Di video kali ini saya akan ajak teman-teman jalan-jalan ke salah satu pasar yang cukup terkenal di Bali, yaitu Pasar Seni Sukawati ya. Dan ini kita sedang menuju ke sana. Kita sudah mau sampai teman-teman, dan ini kita sudah disambut dengan papan tulisan selamat datang di Pasar Seni Sukawati. Jadi lokasi pasar seni ini berada di daerah Gianyar teman-teman. Jadi pasar ini menjual berbagai kerajinan tangan seni khas Bali, mulai dari sendal, pakaian, tas, lukisan, patung, dan berbagai macam teman-teman ya. Lalu Pasar Seni Sukawati ini buka mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore. Alamat Pasar Seni Sukawati ada di Jalan Raya Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Jadi nama pasarnya ini disematkan sesuai dengan nama daerahnya ya teman-teman. Jaraknya sendiri kurang lebih 16 km dari kota Denpasar, sekitar 30 km kalau dari bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Nah ini kita sudah sampai. Sebelah kiri ini adalah pasarnya teman-teman, Pasar Seni Sukawati. Dan kita mau parkir dulu ya. Dulu nggak seperti ini teman-teman, pasar ini baru aja direvitalisasi dan diresmikan sama Pak Jokowi. Dulu versi lamanya tidak seperti ini. Nah ini tampilan dari depan Pasar Seni Sukawati sudah bagus kayak gini ya. Saya terakhir ke sini tahun 2016, itu posisi pasarnya nggak seperti ini, masih seperti pasar tradisional. Dan ini terlihat seperti lebih modern karena sudah direvitalisasi. Pasar ini sendiri berdiri tahun 1985 teman-teman ya. Kemudian sempat mengalami kerusakan dan dibangun lagi oleh Pak Jokowi, direvitalisasi dan diresmikan tahun 2020 kemarin. Pasar ini terbagi jadi 3 blok, blok A, B, dan C. Kita masuk ke blok B ini teman-teman. Nah ini tampak seperti outlet modern ya jika kita lihat dari depan. Dulu kita ke sini tahun 2016 seperti pasar tradisional biasa saja, lebih banyak outlet-outlet kecilnya dan lebih terlihat agak berantakan. Kalau sekarang menurut saya terlihat lebih rapi ya, ini para pedagang berjajar rapi dengan dagangan-dagangannya seperti ini. Lalu lantainya juga sudah di keramik. Dulu saya ingat saya bukan keramik ya teman-teman, seperti pasar tradisional biasa. Nah ini para penjual sudah mulai menawarkan dagangannya kepada para pengunjung yang baru aja masuk ke Pasar Seni Sukawati. Untuk setiap blok pasar teman-teman itu mempunyai luas sekitar 10.000 meter persegi dengan kapasitas kurang lebih 700 pedagang dan 31 kios permanen. Dan masing-masing blok mempunyai parkir bawah tanah atau basement teman-teman. Nah ini kita sudah di area blok pakaian atau baju-baju khas Bali. Di sini harganya murah-murah jika teman-teman bandingkan dengan area luar atau di tempat wisata lain. Pasar Seni Sukawati ini menawarkan harga-harga pakaian yang murah-murah teman-teman, bisa dinego setiap produknya. Jadi buat teman-teman yang mau bawa oleh-oleh pulang ke kota tujuan dari Bali, itu cocok banget jika beli di Pasar Seni Sukawati ini teman-teman. Harganya murah, variannya juga banyak, bisa nego dan bisa juga pengambilan jumlah besar. Teman-teman bisa langsung aja di sini. Kurang lebih tempat ini, Pasar Seni Sukawati ini kayak sentra perkulakan gitu teman-teman. Harganya itu fleksibel karena langsung dari pusatnya UMKM lokal Bali sini ya. Jadi jika dibanding barang-barang yang serupa tapi di tempat-tempat wisatawan lain, itu biasanya lebih mahal dan harganya sudah pas, nggak bisa dinego. Di sini kita bisa nego sesuai jumlah pengambilan kita. Nah ini ada lantai ke bawah dan ke atas teman-teman, ke arah basement. Di sini ada para penjual atau kios-kios yang menawarkan dagangan kesenian, mulai dari kesenian pahatan patung atau olahan kayu-kayu seperti itu. Full satu lantai ini semuanya dagangannya seperti ini teman-teman. Jadi jual-jual khas Bali, patung-patung kayak gini, terus ukiran-ukiran dan berbagai macam
kesenian dari kayu teman-teman di lantai bawah ini ya. Bagi para pecinta kesenian Bali atau para pecinta ukiran-ukiran kayu pasti merasa seneng banget kalau masuk ke Pasar Seni Sukawati di area sini teman-teman. Nah ini ada art-art lukisan-lukisan juga dan berbagai macam pernak-pernik mulai dari gantungan kayu, asbak dan hiasan-hiasan untuk mempercantik ruangan kalian teman-teman ya. Nah ini khas banget ya, patung-patung khas Bali yang gak akan kita temukan di luar kota atau di luar Bali. Jadi mumpung ke Bali, jika teman-teman cari khas olahan ukiran-ukiran kayu itu langsung aja di sini di Pasar Seni Sukawati. Lalu ada sektor juga yang menjual berbagai macam lukisan teman-teman. Ini khusus jual lukisan semua, mulai dari lukisan abstrak, panorama alam hingga lukisan kesenian Bali. Lalu harganya di Pasar Seni Sukawati ini bervariatif teman-teman. Lukisan termurah teman-teman bisa temukan mulai dari harga 25.000, 50.000, 100.000 itu di sini ada teman-teman. Ya mungkin lukisannya ukurannya kecil-kecil ya, tapi sudah bisa untuk oleh-oleh. Mulai dari harga murah-murah kayak gitu 25.000 hingga yang puluhan juta rupiah, di sini semuanya ada lukisan teman-teman. Para pecinta seni lukisan yang rumahnya ada dekor-dekor lukisan pasti jika kesini harus membeli beberapa buah tangan untuk dibawa pulang dari Bali ya teman-teman. Jadi sesuai dengan namanya ya, Pasar Seni. Jadi Pasar Seni Sukawati ini merupakan pasar seni yang besar di Bali ini, sangat diminati turis lokal maupun turis asing untuk berburu barang-barang khas Bali. Lalu yang unik di Pasar Seni Sukawati ini teman-teman, pasar ini juga mengumumkan bebas dari sampah plastik. Sudah mencapai 90% pasar ini tidak menggunakan bahan plastik sama sekali. Sisanya 10% merupakan plastik yang digunakan hanya sebagai pembungkus barang dagangan teman-teman, atau kresek ya. Selebihnya tidak ada sama sekali produk plastik di Pasar Seni Sukawati ini. Hal ini ditujukan supaya mendorong ciri khas dari pasar seni ini lebih kuat lagi ya. Jadi menggunakan barang-barang kesenian, kerajinan tangan langsung dari bahan-bahan yang ramah lingkungan ya. Makanya Pak Presiden Jokowi juga tidak ragu-ragu untuk merevitalisasi Pasar Seni Sukawati ini dari yang versi lama menjadi yang versi lebih bagus seperti ini, lebih bersih, supaya para wisatawan lokal maupun mancanegara itu sudah bisa lebih nyaman lagi berbelanja di Pasar Seni Sukawati ini. Nah, tampak di depan kita ini merupakan Blok B ya teman-teman. Setiap blok itu bangunannya berbeda dan untuk penjualnya hampir sama saja. Itu mereka juga jual baju-baju dan kesenian-kesenian kayu, lukisan dan macam-macam. Cuma pembagian blok ini ditujukan jika pas high season, jadi para wisatawan itu tidak terkumpul di satu titik. Dan sebelah kiri ini adalah Blok C. Jadi ada tiga blok A, B, dan C ya. Jadi para pengunjung itu bebas mau berbelanja di blok manapun, di A, B, atau C itu hampir sama semua dagangannya. Jika high season ramai banget pengunjung, itu para pengunjung itu nggak sampai berdesak-desakan di dalam satu titik pasar saja, itu tujuannya teman-teman. Nah ini tampilan depan dari Blok B teman-teman ya. Area parkirnya juga bisa di luar dari pasar atau juga di basement. Setiap blok itu menyediakan parkir basement teman-teman. Lalu di luar seperti ini teman-teman, masih ada sisa-sisa outlet versi lama ya. Saya dulu inget banget tahun 2016 jalan-jalan di Pasar Seni Sukawati ini, outlet-outletnya seperti ini. Di pinggir-pinggir jalan banyak outlet-outlet yang masih bertahan dengan konsep lama juga. Jadi pengunjung bebas mau beli di luar blok pasar ataupun mau masuk ke area blok manapun, itu bebas ya untuk pengunjung. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, sedikit review Pasar Seni Sukawati. Jadi buat teman-teman yang lagi di Bali bingung cari oleh-oleh kemana buat dibawa pulang, itu langsung aja menuju ke Pasar Seni Sukawati di daerah Gianyar. Jaraknya nggak cukup jauh,
dari Denpasar ya. Ya 40 menitan sudah sampai teman-teman. Lokasinya juga mudah ditempuh, pakai GPS di Google Map juga gampang ditemukan lokasi titiknya sesuai ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa berkunjung ke Pasar Seni Sukawati ini ya. Ketemu lagi di video jalan-jalan selanjutnya. Bye-bye.